Pedes nih terong dibakar menu hari ini. Cuman pakai itu dibakar di atas kompor gitu, guys. Bagus jadinya. Nah, aku kasih lihat ya. Tuh, belakangnya juga bagus. Dalamnya juga bagus, empuk lagi guys, tuh empuk lagi guys. Cuman dikasih garam gitu aja. Ini bisa loh kalau buat-buat diet guys. Makanannya nanti dibikinin kecap gitu aja. Soalnya ini udah ada rasa asin-asin dikit gitu, garamnya dikit. Cuman dipanggang 10 menit langsung matang, guys. Nah, cuma dipanggang 10 menit deh. Tuh. Nah, kasih lihat tuh dalamnya bagus banget. Tuh. Tuh. Tuh nggak gosong nggak apa. Ini yang itu namanya apa itu, terong, terong ungu bisa, terong hijau bisa, terserah mau pakai terong bisa, kalau kamu suka itu juga bisa. Apa itu namanya, pare. Pare juga bisa, guys. Kalau aku kasih lihat tadi itu pakai plastik ini, guys. Tadi aku bakarnya. Nah, pakai yang ini. Buat bakar 10 menit aja pakai kertas ini. Ada di toko-toko mana aja ada. Terus ini dibungkus, dibukur, dibungkus, tapi aku belah, guys. Terus itu apa itu namanya, aku kasih cabe belahan gitu sama garam gitu dikit-dikit. Nanti kita bisa kalau suka agak asin ya boleh dikasih kecap, tapi ini menurut saya udahlah, aku nggak mau pak asin-asin, cuman pakai garam aja cukup. Sama aku irisin cabe itu, tapi nggak pedes guys, cuman biar nggak gitu bau terongnya, makanya aku kasih cabe. Coba ini aku mencoba, katanya rasanya enak banget, makanya aku mau coba guys. Nah, aku coba dulu guys. Aku ambil itu karbo, aku ambil karbo cobain. Nah, lihat guys. Nah, empuk banget guys. Nah, nah, sama guys, kamu lihat nih, berserat lagi dan nggak berminyak, berserat dan juga nggak berminyak. Ini rasanya mantap guys. Enggak terlalu asin, ada pedes-pedes dikit, ada pedes-pedesnya dikit, juga enggak asin. Ini udah cukup lah bagi saya enggak suka asin-asin. Nah, ada berserat ya.
juga nggak berminyak guys, enak banget guys. Ada pedes-pedesnya. Ini cocok untuk orang yang lagi diet guys. Enak banget. Nah, kamu lihat sendiri kan? Tuh. Lihat guys. Enggak terlalu lembek banget. Mantep deh pokoknya, guys. Mantep. Mantep pokoknya, mantep deh. Enggak lembek juga, enggak keras, pas-pasan. Kamu coba deh. Siapa yang mau diet, coba kamu gini aja. Enggak bau minyak juga, enggak asin banget. Cocok orang yang lagi diet. Cocok orang yang lagi melakukan diet. Ada pedes-pedesnya. Pokoknya mantap dah rasanya, guys. Padahal cabenya itu enggak aku ituin tuh, masih utuh kan? Tuh cabenya. Tuh, cabenya masih utuh. Cuman udah masuk sini pedes-pedes dikit-dikit. Itu bagi saya udah cukup. Karena saya orangnya enggak suka pedes. Juga enggak suka asin. Nah, bagus kan, guys? Nah. Ini ya. Tuh. Nah. Nama guys. Empuk banget. Dan enak sekali. Kulitnya bisa sendiri, guys. Bisa sendiri-sendiri, guys. Tanpa kita kupas, kulitnya udah menyisih sendiri. Nah. Rasanya manis-manis. Ini terong enggak perlu kamu kasih gula ya, cuman kasih garam sama cabe aja. Rasanya udah ada manis-manisnya sendiri, guys. Ini terong. Dan terongnya bagus. Nah. Kamu lihat sendiri kan? Tuh. Enak banget, guys. Sekarang yang ini, guys. Nah, kamu lihat sendiri kan? Tuh. Bisa itu bisa seperti berserat sendiri. Nah. Enak banget, guys. Nah. Enak banget nih.
Mantep pokoknya, guys. Nah. Mantep pokoknya, guys. Hmm.